tapi mau nge-spring. Kayak kan sedot. Beli kuwi lho. Aja gawe meja mungkin. Islam lima jasa dan ketakwaan yang sempurna.
Wong wedok rupane welek uwireng tapi manaan. Iku luwih apik tinimbang wong wedok rupane wangi bodine apik tapi ora manaan. Jadi perempuan berwajah jelek, hitam, pakai legam, jemburis, meromos, tapi manaan, itu jauh lebih baik daripada perempuan berwajah cantik, bodinya menarik, tapi orang mana. Para sahabat mendengar hadis ini ya bingung. Kok disuruh nyari perempuan yang mana? Ini maksudnya perempuan yang manaan ini yang anaknya sudah banyak atau yang kira-kira nanti beranak banyak? Terus ciri-cirinya bagaimana perempuan yang manaan? Apa yang jalannya begadang-begadang? Apa sih bapaknya jentik? Apa yang gemuk, apa yang kurus, apa yang pendek, apa yang tinggi? Nah, Rasulullah menjelaskan, oh gampang untuk menengeri, meniteli bahwa perempuan itu kira-kira nanti anaknya banyak, disuruh melihat bibit-bibitnya. Jadi kalau bibit-bibitnya itu anaknya banyak, biasanya keponakannya juga gak jauh. Yuk manaan, kalau winter mana, uncali kato aja. Iya dari sini. Kalau bibinya itu anaknya sedikit atau susah melahirkan, tambahnya melahirkan, itu biasanya keponakannya juga susah. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menikah. Kalau sudah menikah, diusahakan suruh beranak yang saya ini maksudnya anak banyak itu banyak jumlahnya atau banyak manfaatnya. Ya kok ngerti. Ya kalau bisa ya banyak jumlahnya ya banyak manfaatnya. Soalnya anak itu koyo duwe. Duwe itu ono sing cuma satu lembar. Tapi nek gawe tuku sembarang kali. Cuma satu lembar saja. 1 juta US dollar. Gak tau ngerti namanya. Satu lembar tapi bisa untuk beli sumpuk barang kali. Ada duit itu receh. Limang gobyok tapi gak kena di gaya tuku apa. Anak juga begitu. Ada anak itu cuma satu tapi besar manfaatnya. Dia hebat, ahli berjuang di mana-mana. Ini kayak duit cuma satu lembar tapi bisa dibuat pakai apa? Bisa dipakai beli apa-apa. Ono anak muake, pitulas. Tapi mereknya L2KB. Yang dulu nggak pakai bolong. Ini gimana? Mohon maaf ya. Gue biasa punya. Gak kaget lah kalau sampean dinya itu gak kaget mungkin lo ngomong biasa. Allah masih ada teman-teman. Rasulullah obrak-obrak, tahu obrak-obrak ya, memerintahkan umatnya untuk punya anak yang banyak. Tapi di sisi lain, ada satu hadis sabda Rasulullah, khairun nasi ba'dal mi'ataini al-hadi la ahla wa la walada. Sebaik-baik manusia 200 tahun setelahku itu adalah orang yang hidupnya ringan. Al-hadu ayil khafifu, orang yang ringan hidupnya. La ahla wa la walada, gak duwe bojo, gak duwe anak. Di silent HP-nya biar ngajinya hikmah. Kalau perlu kentut juga bisa ini.
200 tahun setelahku, kata Rasulullah, orang yang baik itu justru adalah al-hadu ayil khafifu, orang yang ringan hidupnya. Artinya la ahla wala walada, orang yang gak duwe bojo, gak duwe anak. Iku malah dadi api-api yang muncul. Kenapa demikian? 200 tahun setelah Rasulullah, golek bojo sing nyenengno ati, upane. Soalnya menungsane iki modele yo ngene-ngene. Jadi sing nyenengno ati ku uwange. 200 tahun setelah Rasulullah, kepingin punya anak sing nyenengno ati, aneh. Susah. Jamaah sekalian, dunia ini kan udah pernah rusak. Dulu zaman jahiliyah rusak parah, separah-parahnya. Kemudian diperbaiki oleh Rasulullah, dunia ini jadi baik, rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada yang bilang Rasulullah tidak pernah bisa mewujudkan rahmatan lil alamin, iku ngopine kurang adoh. Sempurna. Dunia ini pernah rusak parah. Zaman jahiliyah, di masa-masa fatrah kenabian, rusak parah. Kemudian didandani karena nabi, jadi wapi. Baik, 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 dan baik. Nah, kemudian 200 tahun setelah Rasulullah, kerusakan itu mulai timbul kembali. Peristiwa jahiliyah itu mulai muncul kembali. Makin rusak, makin ke belakang, makin rusak, makin rusak, makin rusak, makin rusak, makin rusak, makin rusak, sampai puncaknya nanti kerusakan total itu pada hari kiamat. Makanya uang itu mudah mengguri, mudah api apa mudah elek? Alhamdulillah sadar. Yuk, 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 semua ngomong itu. Dunia. Peristiwa jahiliyah itu mulai muncul, peristiwa jahiliyah itu mulai timbul, ditandai dengan dua hal yang susah dicari. Jadi kalau dua hal yang susah dicari ini sudah ada, maka kerusakan dunia ini berarti sudah mulai terjadi, makin parah, makin parah, makin parah, dan nanti puncaknya hari kiamat. Apa dua hal yang susah dicari sebagai tanda munculnya peristiwa jahiliyah sebagai tanda kerusakan dunia? Satu, rizki yang halal. Dua, teman yang bisa dipercaya. Jadi ono barang loro sing angel goleane. Iki dadi tanda munculnya peristiwa jahiliyah, jadi tanda kerusakannya dunia. Siji, rezeki sing halal. Loro, kanca sing kena dipercaya. Jangan khawatir, cari rezeki semakin ke belakang semakin mudah. Gak usah bimbang, gak usah ragu. Golek duit, golek rezeki, itu tambah suwe, tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang. Tapi cari yang halal, tambahannya, 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 tambahannya. Ayo amin. Lepasnya nih saya ini golek rezeki itu tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang. Makin mudah, makin mudah, makin mudah, makin mudah, makin mudah. Dulu, dulu manang sugobote lawone wapete, iku lek gak dino-dino becik, lek gak dino-dino apik, gak ketemu. Saiki mangan sugobote bendino perkara pete urusanmu. Dulu nek ana wong lara rata-rata penyakite mergo kurang mangan. Iya napa nggih? Saiki lek ana wong lara rata-rata penyakite mergo kakehan. Kalau dulu orang sakit itu sebab kurang makan, sekarang orang sakit itu rata-rata sebab kebanyakan makan. Maka nasihat dokter dulu sama sekarang beda. Dulu kalau ada orang sakit dinasihatin sama dokter suruh banyak-banyak makan. Panganan tenaga, panganan itu tombo. Gak enak-enak di video, dipaksa. Soalnya panganan itu tombo. Kok kan makan tenaga? Dan penyakitnya mergo kurang makan.
Tapi kalau sekarang ada orang sakit, nasihatnya betul beda. Anjirnya apa-apa bongkong hilang. Makanya itu ada sembuhan brutal. Kalau emang ini, kalau emang ini, kalau emang ini. Mergo penyakitnya kakean. Maaf, dulu pakaian itu jelek-jelek. Sekarang mana ada pakaian jelek? Bagus-bagus semua. Dulu bisa beli baju baru, itu setahun sekali. Itu lebaran, itu pun anaknya orang kaya. Lebaran bisa beli baju baru. Kalau anak orang miskin, meskipun lebaran, gak bisa beli baju baru. Ya baju lama, di winter. Mungkin dulu pengalaman. Kalau winter. Ayo, jujur, ini sering saya sampaikan. Kalau dulu waktu kecil, dibeliin baju sama orang tua, ukurannya pas atau kelodon? Kelodon! Kenapa? Kenapa? Soalnya juga begitu. Ada yang mau ngomong ke kamu ya, bapak kamu. Bapak kamu gudeng, tak popo na, aku boleh lagi sedengar. Tak telan, dan itu sedengar kan. Tapi ya sumpah, kan. Ya sumpah yang lagi sedengar. Rumahnya orang dulu itu jelek-jelek. Rumahnya orang sekarang itu enggak ada yang jelek. Saya yakin yang hadir di sini ini rumahnya bagus-bagus. Bagus-bagus juga rumahnya. Maaf. Nah, kadang-kadang kok merasa rumahnya jelek, sesungguhnya rumah sampean itu enggak jelek. Bagus rumah sampean. Cuma ada tetangga sampean bangun rumah lebih bagus daripada rumah sampean. Akhirnya rumah sampean kelihatan jelek. Ini cuma salah posisi. Aslinya rumah sampean itu sampai api kabeh, kadang-kadang baru ngomong sama yang elek. Aslinya rumah sampean gak elek. Sanginane ono tonggo sampean bangun omah luwih api ngumpuli rumah sampean. Makanya rumah sampean malah ketok. Itu masalah posisi. Wong api elek omah itu udah taruh raihnya menungso. Makanya mbak-mbak itu bisa kelihatan cantik, bisa kelihatan jelek, tergantung jejerannya. Tapi yang nak jejer mau ngelele, yo ayu. Tapi nak jejer mau sih ngelayu, yo keto. Makanya sama yang pengen keto ayu, tak pesen, lu bisa, lu bisa nanti lagi. Tapi yang gue, orang bongan ngelele. Tapi lah orang bongan ngelele yang dulu support nonton. Mesti keto ayu dulu. Ini kok dijejeri, kok keto ayu, nanti dapat-dapat ngalih. Anggur perniku coba. Allah mazilala Muhammad. Ya Allah, cari rezeki sekarang makin mudah, makin mudah, makin mudah. Jadi BMI aja itu gajinya berkurang atau tambah? Tiap tahun berkurang atau bertambah? Bertambah pasti. Gaji itu tambah aja, tambah aja, tambah aja, tambah aja. Cari duit itu tambah mudah, tambah mudah, tambah mudah, tambah mudah. Sekarang itu tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang. Tapi, mohon maaf, cari rezeki yang halal makin susah, makin susah, makin susah. Rezeki itu tidak pernah rusak dulu. Zaman jahiliyah, rezeki itu rusak berantakan, hukum tidak karu-karuan. Kemudian zaman Rasulullah diperbaiki dengan turunnya ayat baik wa halallahu al-bai'a wa harrama riba dan seterusnya itu, enggak usah tahu kok sesuai. Jadi diadakan pemutihan sama Allah. Sing wis ya wis, yang sudah-sudah. Sekarang jadi halal semua, terus diperbaiki aturan-aturan itu. Tapi makin lama makin rusak. Sampai sekarang mohon maaf, cari rezeki yang halal itu susah. Kadang-kadang kita itu makan barang haram tapi kita enggak ngerti. Contoh saja. Di kampung ya, kita bayangkan di kampung ada orang nyuri ayam, ono wong nyolong pite, Pak Lemu misalnya. Terus ayam ini gak begitu besar, gak begitu gede, dijual ke warung laku 50 ribu. Ini duitnya kan sudah haram. Halo? Si pencuri ayam, Pak Lemu mau nerima duit 50 ribu itu haram. Kemudian ayam yang di warung tadi dipotong sama yang punya warung, dimasak jadi 10 porsi. Satu porsinya taruhlah 10 ribu. Berarti jadi berapa? 100 ribu, ini haram. Ya sebentar kok, sebentar.
Ini jurusannya tekan kono, kudise. 100.000 yang di pemilik warung tadi haram. Terus duit 50.000 hasil jual ayam sama si maling, palingmu tadi dipakai beli beras. Berarti duit yang di penjual beras itu haram. Terus seperti itu dalam satu bulan jutaan duit haram beredar di masyarakat. Dalam setahun bisa jadi udah ratusan juta duit haram itu beredar di masyarakat. Lah kita itu kadang-kadang mangan barang haram tapi gak ngerti, termasuk kiai. Bapak gak ngono. Makanya kudu ngireng kok ngomong gak ngerti kok. Kasus itu juga menimpa para kiai. Kadang-kadang kiai pun mangan barang haram tapi gak ngerti. Dan terus saya pertanyaan itu dengirin mau. Mangan barang haram gak ngerti, ngono iku dosa apa ora? Gak ngerti. Makan barang haram tapi kita gak ngerti itu berdosa apa enggak? Jawaban ini, lu gak dosa. Jadi besok di akhirat kalau dimarahin sama malaikat, kamu makan barang haram. Jadi kata jawaban itu bunyi mau. Jadi ketika malaikat marah-marah, kamu dulu makan barang haram. Gak dosa, enggak ngerti kok. Lu gak dosa. Tapi meskipun gak ngerti, dia apa-apa mau. Barang haram sing mlebu nang weteng jadi darah jadi daging ini tetap berdampak. Mati lho. Memang enggak dosa, enggak dosa, enggak ngerti, tapi dia apa-apa no. Mangan barang haram itu berpengaruh nggone ati. Ati dadi weteng, ati dadi mati. Padha karo minum racun enggak ngerti kalau itu racun. Dosa apa enggak? Dijawab minum racun tapi gak ngerti kalau itu yang diminum racun dosa apa enggak? Mati bang. Enggak dosa. Minum minuman keras tapi gak ngerti kalau yang diminum itu minuman keras berdosa apa enggak? Enggak, tapi tetap gelimbung, tetap gelentang. Kalau dosa sih enggak. Emang gak ngerti kalau itu minuman keras diminum, enggak berdosa. Tapi tetap beli, tapi pedulik. Sama, makan barang haram, tapi kita gak ngerti kalau yang dimakan, yang diminum itu barang haram. Gak dosa, tapi tetap hati ini mabuk. Hati ini mendem. Akhirnya menungso ini, nebes hati ini rusak. Manusianya yang mudah rusak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga yang kedua, tanda mulainya peristiwa jahiliyah dan mulainya kerusakan-kerusakan dunia itu angel golek kanca sing kena dibocoro. Keres, Pak. Yang nama betul iki ora tau dibujuk. Tau kapusan. Jalan belum tentu sebenar kalau ngomong milih bank anggo KTP mu ya toh kampok malah belum cari teman sekarang itu tambah gampang makin mudah nek sekedar golek kanca saiki itu tambah gampang tapi cari teman yang betul-betul bisa dipercaya tambahannya kalau kita mohon maaf ya dijawab. Uang saya itu kelakuannya tambah api apa tambah air? Saya sampai yang ini. Ya Allah. Biyen. Dulu ketemu orang itu seneng. Sekarang kadang-kadang ketemu orang itu bisa takut. Saya masih ingat kok dulu waktu kecil bawa sepeda ditanya. Loh, Le, sepedamu gue jalan di perapatan. Oh, gak apa-apa, Le, aman. Nopo-nopo uang. Jadi aman karena di sana ada orang, itu merasa aman. Tapi sekarang beda. Terus sepedamu taruh di mana? Di perempatan. Hati-hati loh, ono wong.
Jadi dulu ono wong itu merasa aman. Tapi sekarang ono wong itu malah merasa enggak aman. Orang itu makin menakutkan, makin menakutkan, makin menakutkan. Subhanallah. Jadi kelakuan manusia sampean lihat di media-media sosial. Namanya manusia membunuh sesama manusia. Bahkan kadang-kadang orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua. Suami membunuh istri, istri membunuh suami. Beberapa waktu lalu itu ada mantan TKW pulang. Maaf ya, ini bukan TKW ngomong. Dia itu udah kerja bertahun-tahun di luar negeri, duit dikirim terus. Ternyata suaminya enggak benar. Wes tak pokoknya lo nih. Begitu nyampe rumah dia kaget, dan duit yang tak kirim tiap bulan itu kemana? Ternyata dipakai gendaan. Masya Allah. Malam tidur bareng sama suaminya. Begitu pagi, suaminya teriak-teriak, bengok-bengok gak karuan. Ternyata apa? Barangnya diketok oleh itu diketok cebirnya sama manusia. Ya beruntul. Barang yang ngomong. Sampai itu yuk, gawan. Ya Allah. Jadi sampai Allah. Ini nih diterus-terus no. Orang-orang wong lanang wani turu jejer wong itu. Ya wani, tapi itu dikatoan mesin. Pesen menggoda kita ngelas. Paham ya? Jadi, kalau dulu ketemu orang itu seneng, sekarang ketemu orang itu bisa takut. Takut. Jangan heran, ada istri lagi di rumah, suami datang. Bukannya seneng, malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penyakit atau penyakit. Kok bojo yo wedi. Ada lho suami minjem duit ke tetangga itu pesen. Aku ngomong. Ini kan bukan karena duit suami itu bongkar. Wedi karo. Makanya mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dibimbing oleh Allah. Karena secara hukum mulai timbul kerusakan-kerusakan aturan-aturan kayak gini, mudah-mudahan kita senantiasa dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berada di jalur yang benar. Karenanya mari kita ingat dawuhnya malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya Muhammad, ish masyita fa inna kama yitu wa ahbib man syi'ta fa inna ka mufatiqun wa amal ma syi'ta fa inna ka marjiyun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ketahuilah, sadarilah bahwa kamu akan jadi mayat, kamu akan mati. Cintailah apa saja, siapa saja, sesukamu, tapi ketahuilah, sadarilah bahwa kamu akan berpisah dari apa dan siapa yang kamu cintai. Beramallah sesukamu, tapi ketahuilah apapun yang kamu amalkan, yang kamu lakukan, kamu akan dibalas. Nah, tiga hal ini mari kita pelajari, mari kita nangulis. Kau tak kau sampai nongkrong yang petang bulu tahun. Yang pertama, isma syita fa inna ka mayitun. Hiduplah sesukamu. Wes, uripo sak karepmu. Urip model apa? Urip gaya apa? Mau hidup kayak apa? Mau hidup model bagaimana? Mau hidup bergaya seperti apa? Silakan sesukamu. Tapi kamu harus sadar, kamu harus tahu bahwa kamu akan jadi mayat, bahwa kamu akan mati. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun. Cintailah siapa saja yang kamu cintai. Terserah cinta sapa wae sak arepmu. Los, gak rewel. Cintailah siapa saja sesukamu. Nang bendito diposting, dike caption, dike story. Tak arepmu. Nek perlu digawe. Meme. Wae sak arepmu, cintailah siapa saja sesukamu, sesukamu. Wes fotone pasangan nggone. Sorry, kawin ke sini HP tak arepku. Sampun, Pak. Ora usah buyang-buyung. Tapi sadari,
bahwa kamu akan pisah dengan siapa yang kamu cintai. Kamu ini percuma. Tak aku ingin. Wah. Mal masyidda fa'innaka madziyum bih. Beramallah sesukamu. Kamu mau melakukan apa terserah. Tapi semua yang kamu lakukan, kamu akan menerima balasannya. Nah, yang pertama, salon-alonnya. Isma syikta fa'innaka madziyum. Hiduplah sesukamu. Tapi kamu harus sadar, kamu harus tahu bahwa kamu akan mati. Uang itu mesti bakal mati. Iso urip ya iso mati. Jawab saya, iso urip mesti iso mati. Sanggup urip kudu sanggup mati. Wani urip kudu wani mati. Siap urip kudu siap mati. Gelem urip kudu gelem mati. Nek ora gelem mati ojo urip. Nek ora gelem urip mati. Nah wis kabeh urip kudu gelem siap-siap. Gak usah takut mati. Setakut apapun kalau saatnya tiba pasti mati. Wes, ana wong urip kok kudu mati, iku kudu karo wong mangan wedi dhisik. Wani mangan yo kudu wani mati. Wani mangan yo kudu wani mati. Wani urip yo kudu wani mati. Makanya gak usah takut. Sing wedi mati yo mati, sing gak wedi mati yo mati. Lah nek terpaksa wedi ya, gampang. Urip iki terate ngono, kok lak mati-mati dhewe. Enggak usah bingung. Saya juga akan mati, Anda semua yang hadir di sini juga akan mati. Sama, semua akan mati. Siapa yang dulu itu yang gak jelas. Mungkin saya dengan sampean matinya lebih dulu sampean. Atau sebaliknya, saya yang belakangan sampean yang belakangan. Bisa jadi saya mati dulu sampean belakangan atau sampean duluan saya belakangan. Bersama-sama enggak tahu, tapi lek ditotok praupane koyo-koyo dijek sampean. Apalagi di pengajian kok ada orang diem. Kayak pengajian kok meneng, biasanya gak suwe. Langsung sendiri. Oke, semua orang pasti akan mati. Orang itu kalau sudah saatnya mati, walaupun enggak diapa-apain, mati. Emang sudah saatnya. Apa toh? Orang tidur, ternyata kebablasan. Enggak bisa bangun. Turu bengi wae nak guyon karo bojone. Begitu subuh dibangunin udah enggak ada. Padahal enggak diapa-apa no. Belum enggak diapa-apa no. Aja wis mayang mati. Banyak kan sekarang akhir-akhir ini mati mendadak itu banyak sekali. Siapa tahu sekarang masih ngaji ya sini. Nanti sampai rumah majikan mati. Majikannya maksudnya. Oh, amin mesti majikannya keren. Loh, kan enggak tahu toh. Wong itu lek wis wayahe mati, meskipun enggak diapa-apa, no yo. Mati wis wayahe. Enggak diapa-apa, no. Mati, mati. Ya. Tapi kalau belum saatnya, walaupun diapa-apain, yo enggak mati. Ono wong iki arep bunuh dino, minum racun serangga. Ora apa-apa, mlebu sekrite. Iya. Kan saya pernah cerita itu ada orang wis kebelet mati gak punya uang. Yo mikir utang yo sampean. Ah, mati ae, mati ae. Mau gantung diri ngendak. Jadi dia menek uang sing dungkul memanjat pohon yang tinggi. Pakai tambang panjang tambang gede ben lego. Cangkang ning pang sing sing ngembulne sep saking kebelete. Mencoloti bismillahirrahmanirrahim. Ya ben sing kendang. Padahal ngelakane kudune kata cilik. Mencoloti gaya kok kerosak gedak kok enggak mati wong tamare kedawan. Kepanjangan tambangnya. Ya tripul gedak. Enggak mati. Kan memang berita. Nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Selamatkan ya. Iya ya. Meskipun semua orang akan mati. Tapi ini ada resep supaya enggak mati-mati.
Ya, tenang ya. Halo. Halo. Hey, meskipun semua orang akan mati, tapi Anda saya kasih resep supaya enggak mati-mati. Ayo coba misalnya dikasih pilihan, dikasih tawaran, suruh pilih. Sampean pilih mati atau pilih enggak mati-mati? Enggak mati-mati. Harap nyapo. Untuk enggak mati-mati mau ngapain? Hah? Umpama iso pilih, sampean pilih mati atau pilih enggak mati-mati? Enggak mati-mati. Iso. Oke, pilihanku itu enggak apa-apa. Kalau sampean pengen enggak mati-mati, ono resep. Resep ini mesti cocok, enggak cocok balik. Sampean nek pengen enggak mati-mati, iso tak jamin iso. Syaratnya durung kiamat. Selama belum kiamat, sampean kalau ingin enggak mati-mati bisa. Resepnya bagaimana? Satu, berjuang. Orang yang ahli berjuang, walaupun dia sudah mati, tapi hakikatnya gak mati-mati. Walaupun wis mati, tapi aslinya, sejatinya gak mati-mati. Contoh paling sederhana, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, siapa? Bung Karno. Bung Karno kan wis mati. Wis uwe wis ditangke mati-mati. Wis uwe, matine wis uwe. Tapi sampai sekarang ini masih dibahas orang. Bung Karno itu mati suwe. Tapi sampai saat ini masih dibahas orang. Kaya-kaya isi urip, perjuangannya masih diceritakan, masih dibahas. Jadi seakan-akan beliau masih hidup. Padahal wis mati, tapi saya dibahas orang. Lah nek sampai ini saya urip, tapi kan gak usah dibahas. Sampeyan iki saya urip tapi koyo ae wis mati. Dadi ono wong iku wis mati tapi koyo ae isih urip. Siapa? Orang-orang yang ahli berjuang, Wali Songo yang memperjuangkan Islam di Nusantara. Sudah meninggal, sudah wafat ke situ kabeh. Tapi seakan-akan masih hidup. Perjuangannya terus dibicarakan, terus dibahas, bahkan dicontoh, diteladani, diteruskan. Halo. Halo. Ya contoh-contoh di kita ya kayak Bung Karno. Terus mati, tapi kayak bisa oke. Jadi bahkan fotonya dijual di depan. Fotonya. Bung Karno terus mati, tapi fotonya didol itu payu. Gak sama saya oke, tapi fotonya didol. Identitas Pak. Lele pengen praktek ya monggo Pak Joko. Woi nang foto, Bung Pedino. Dolen nang pasar. Insya Allah suwe paling. Jadi orang yang ahli berjuang itu meskipun sudah mati, tapi hakikatnya masih hidup. Perjuangan ini lo diterus nongar pom. Gue kasih rumah nongok. Iya nongok ambil mangan. Gue kesel. Lanjut apa enggak ini? Lanjut apa enggak ini? Harus berjuang itu apa? Harus seperti Bung Karno itu. Yang enggak berjuang itu saya soe. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang berjuang itu sebisanya. Bisa mau apa? Ya itu lakukan. Saya soe nih. Orang sakarepe itu ya. Gue gak di rumah. Perjuangan orang berjuang, orang beribadah itu sebisanya, bukan semaunya, semampunya. Eh, saisone, gak sakarpe, sakmampune, bukan semaunya. Bisanya apa? Saya kalau di kampung-kampung saya sampaikan, kalau saudara bisa ngaji, pernah mondok dan riadoh di pesantren, menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama. Ya iso nahwu sorok, usul fikih, usul hadis, mantek, balaghah, yang ngerti asbabun nuzul, ngerti sababul wurud, pokok menguasai ilmu agama dan juga kiai. Lah nek gak iso ngaji, ojo ngerti kiai, bingung dong ngaji. Kan tau mondok gak iso ngaji dadi kiai, ceramah tekan ngendi-ngendi.
akhirnya sih disampaikan keliru kabeh. Dalil sih tetep agak bengak-bengak. Yang bingung kok ngakel. Nah terus gimana? Ya gak harus jadi kiai, gak harus jadi bunyai. Bantu kiai, bantu bunyai, dukung perjuangannya kiai, dukung perjuangannya bunyai. Iku podo karo dadi kiai, podo karo dadi bunyai. Man jahaza faqad ghazza. Siapa yang memberi bekal kepada orang yang pergi berperang, maka dia dapat pahala sama dengan pahalanya orang yang pergi berperang, walaupun dia enggak ikut pergi berperang. Paham? Paham. Di rumah menopo. Sopo wonge nyangoni wong sing budal perang, walaupun dekne gak melu perang, yaitu ganjaran padha karo ganjarannya sing budal perang. Sopo wonge nyangoni kiai. Kau jangan ngomong, gak penting. Wah, teman-teman kok. Walaupun dia ini duduk kiai, ya untuk ganjaran, untuk taruh ganjarannya jadi. Ya selama ini kan nyamoni, tapi kan gak warna-warna yatim, dari pondok, sehingga aku. Oke, mungkin betul pula nak aku juga nikah kan? Aku dah tanggung. Terus teruskan. Kalau bisa ngajar, ngajar. Kalau bisa ngajar di TPK, di dunia, atau ngajar anak-anak, ngajar anak masjid kan nggak apa-apa. Misi pulang mana saja. Kalau yang ngomongin kupingin. Allah paling yuk ngomong apa ini. Halo kamu bisa ngajar, gak bisa mulang-mulang, gak bisa ya gak kudu mulang, gak bisa mulang kok mulang muridnya koplak kabel ini ngomong apa ini orang tekan akhirnya gak sebelum saya seringkali nyampein kalau teman-teman itu yang suaranya enak, suaranya bagus, silakan ada yang suara enak, anggano, ini yang dengar itu biar tersentuh, berotok nantinya, akhirnya terpanggil untuk datang ke masjid, sholat jamaah rame di mana-mana, karena panggilannya menyentuh, itu penting. Zaman Rasulullah aja muadzin itu diseleksi, nggak semua sahabat diizinkan untuk azan, diseleksi, cari yang suaranya enak, yang suaranya bagus, yang nyaring, lantang, menyentuh. Yang terpilih dua orang sahabat, satu Abdullah bin Ummi Maktum, yang kedua Bilal bin Rabah. Ini kalau di kampung-kampung saya himbau, karena saya prihatin terutama subuh. Biasanya saya ngajak di roto-roto itu mau buku buka. Film itu mesti kasihan juga, kasihan radio. Padahal yang muda yang suaranya banyak itu bagus kok sekarang. Apalagi saya ingin ngomong audio, suara iso diolah. Suara jebrak itu iso dari ini. Makanya yang suaranya merdu, suaranya enak ada. Kalau suaranya enggak enak, ya ojo aja. Terusak kuping. Makanya kayak selawatan kayak gini, yang suaranya enak jadi vokal. Kalau suaranya enggak enak, ojo motot dan dikok. Rusak kuping. Itu bagian mutlak itu banget. Sadar. Suara mulai. Enggak, langsung
ngomong suarane elek mung otot pengin dadi vokal pengin nampil di depan. Suarane elek nyanyi-nyanyi. Merusak speaker. Yo bagian ngeplak itu banget. Nuh, bagian suarane enak-enak ini. Malah garane ngerusak nada. Kita mau gak imbang sampai kocok-kocok. Oh yang lain nadanya misalnya tinggi. Rakat aina ya syauqan. Ya gitu. Wa min tayyibat tadar fata'ishqan. Fa antaitu ila habibi. Misalnya gitu. Wes. Fa anta ila qalbu wa rifqan. Salli ala ini nanti termasuk segede dari awali masuk surga dunia. Amin. Benar. Dan ya, yang punya keahlian di bidang organisasi bisa mendatangi ustaz untuk ngaji bareng-bareng. Ya, berjuang melalui organisasi, buat jadi ketua, buat jadi anggota, sama-sama pentingnya. Ketua penting, anggota juga penting. Gak usah rebutan jadi anggota. Kadang ada, aku gelem tapi nak jadi kepala. Gak jadi ketua, gak jadi kepala, malas aku. Gak aku. Ketua penting, anggota penting, sama-sama penting. Anggota semua, gak ada ketuanya. Bingung, mesti gak jelas. Apa mana ketua? Tok ketua berusaha. Bener. Maka nenek jadi ketua, aku mentah-mentah. Tanpa ada anggota yang lain, gendeng-gendeng. Ya rata-rata kan gitu, ada. Aku gemeng tapi aku jadi ketua, enggak jadi ketua mau aku. Memang tubuh manusia itu kayaknya yang paling penting kan kepala. Betul? Betul. Betul? Betul. Kan semangat toh. Betul. Tapi nek ndas tok. Kalau ngeliane yo bingung. Nek ndas ning kleleran manungsa. Yo wong dudu koyo semongko. Kasar ngomong, aku mulai cuma digosikin-sikilan. Kan merasa jadi yang paling rendah. Kaki itu kayaknya kan rendah. Mau mulai digosikin-sikilan. Sikil itu diremeh no. Ono wong lanang tertarik kalau wong bencol yang orang berkurang ini. Bisa kita nangkanya nih. Aku nih nyawa merah ini biasa. Baru kita sikil ini. Nyawa sikil ini kita sikil gajah. Gak kuat. Astagfirullahaladzim. Ini orang berjuang. Wes ini gak usah dijuruh-juruh no. Nanti kalau iya ya, ini nanti belum peran sampean sebagai perempuan. Ini perjuangannya di situ. Nah terus gini, mungkin yang dijuruh-juruh no, bingung jangan mikir fotonya kak Payu itu. Berjuang di piye kan mau kan orang sing ngelanggar lan gayo pokoke pokoke bocah iki kudu tutup rupane tolak jangan ngelanggar oh kudu tutup gak bayu tipe enggak usah mikir itu lah saya kayak mikir ngene rumah no ini
firman Allah dalam surah Yasin. Saya yakin semuanya sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa akhartum. Sesungguhnya kami Allah yang akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati, dan kami akan membalas apa yang telah dilakukan. Wa tarum, atau tinggalan-tinggalan ini. Jadi hasil perjuangan sampean. Makanya berjuang itu saisoe, Mas. Saisoe. Misalnya, sampean mau bangun pondok pesantren sendiri enggak bisa. Enggak mungkin lah. Sama dia orang kata tahu ngasih. Dan terus sampean melalui majelis seperti ini, sampean nyumbang pesantren, apalagi pesantrennya itu pesantren saya. Ini loh maksudnya ini, subhanallah. Pesantren yang memang banyak menampung anak-anak yatim, doa apa, dan semuanya gratis. Aku nggak ongo, mau pulang. Teman-teman itu semuanya udah kesana, banyak yang udah kesana. Ayo aku kan mungkin dengan gitu ngomong sak donya kok. Sekarang itu kalau sekali ngomong gedeg-gedeg itu pakai sing siaran langsung. Aku ada pertimbang kita kan Korea barang mau. Makanya sekarang ngomong sama ngomong itu harus kayak gini. Apa saja harus kayak gini. Salah ngomong, sek. Sekarang di mana-mana ya sampai sekarang ada namanya sabulisan. Sabulisan itu kepuncut ngomong, tidak sengaja dan tidak bermaksud ngomong seperti itu, tapi udah kan keluar. Omongan kan kayak anak panah, begitu terlepas, lep, gak mungkin ditarik lagi. Seperti orang meludah, mau apa dibilang? Namanya sabulisan, terpleset ngomong, kepuncut. Ngomong kadang-kadang yang diomongkan itu yang sesuai dengan hati, namanya orang keprocos. Kayak orang nulis loh, sabul malam, salah tulis. Mungkin salah satu huruf itu bisa artinya berbeda kok, betul? Kalau majalah koran itu namanya salah cetak. Mungkin kalau zaman sekarang, langsung rame, langsung cerita. Akibatnya kadang-kadang fatal. Apalagi tukang ngomong kayak saya. Salah ngomong. Bagi orang yang gak suka bisa dijadikan kasus. Orang sih punya besar. Wah, buat makanya bayarannya larang ke pantas. Bukan resikonya besar. Kalau cuma diem kayak gini gak berisiko. Jadi yang suara-suara bayaran gede. Resiko maupun ya. Sekarang dikit-dikit viral. Kalau dulu viral itu susah. Dulu HP kan masih jadul. HP ungkal. HP ungkal cuma bisa SMS, telepon sama Bluetooth. Nah, itu kan pasti sudah viral. Susah loh, zaman segitu bisa viral itu susah. Makanya sekarang kalau ada yang viral, gak beda. Aku setahu. Bahkan dulu zaman HP saya ngomong, aku lulus viral, ngomong viral yang rasanya lulus viral. Susah loh kalau zaman kayak gitu bisa viral. Dan yang saya pengen viral, gak gampang. Ayo mau gawarin nih, aku antemono. Langsung viral. Makanya mau maaf ya, karena misalnya ya kayak gitu ya. Jenengan gak punya pondok, gak punya pondok pesantren, tapi ikut berkontribusi berapapun itu nyumbang ke pesantren. Loh, selama pesantren itu masih hidup, selama pesantren itu masih jalan, jenengan sudah mati, jenengan tetap dapat pahala. Kayak masih hidup. Berjuang di pesantren. Mulu kok yang mantu malah $5 sini. Penting ikhlas. Sing gampang dipahami lah, soalnya rodok angel ya. Untuk model yang tinggi-tinggi. Terus gini aja, misalnya ya, itu mau kok sayang. Nah, itu kan udah pulang ya.
di lingkungan, di lingkungan Anda itu enggak ada jamaah tahlil ya. Enggak ada jamaah tahlil. Terus sampean merintis, merintis bikin jamaah tahlil. Terus sudah di ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Akhirnya sampean mati jamaah tahlil itu masih jalan. Terus sampean dapat pahala. Walaupun sampean sudah meninggal, tapi kok apa mau di wong loro kan.
Ini kok kayak resep tau, supaya enggak mati-mati. Apa resepnya? Punya anak keturunan yang baik. Punya anak keturunan yang baik. Ini walaupun sampai yang sudah mati. Halo? Tapi sampai yang punya anak keturunan yang baik-baik, itu amal-amal sampean kan diteruskan sama anak keturunan sampean. Makanya dari kaum jualan ini, anakmu itu awakmu sing nomor loro, putumu itu awakmu sing nomor telu, buyutmu itu awakmu sing nomor empat, canggahmu itu awakmu sing nomor lima, warengmu itu awakmu sing nomor dan seterusnya. Saya yakin jenengan-jenengan ini sudah pernah dengar hadis Nabi, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia itu yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jeleknya manusia itu yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Nah, sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya tapi bagus amalnya. Sehingga sering kita berdoa mudah-mudahan diberi panjang umur. Amin. Pengen panjang umur gak? Amin. Yang kenceng jawabnya pengen panjang umur gak? Amin. Yang mau dituruti betul-betul dikasih panjang umur, rencanamu berapa? 200-an? 300-an? Kurang? 400-an? Terus, umur kedawan ini malah bingung. Sekali lagi, bisa. Kalau pengen panjang umur itu bisa kok. Syaratnya belum kiamat. Caranya gimana? Ya itu tadi. Punya anak keturunan saya api-api. Walaupun sampai sudah mati, amal-amal sampean nanti akan diteruskan oleh anak-anak sampean. Jangan sekalian ngapunten ya, ini nanti nanti di akhirat itu banyak orang tua yang terkaget-kaget. Banyak orang tua yang terkaget-kaget dituntut sama malaikat. Dia melihat pahala banyak banget. Padahal dia ngerasa enggak pernah melakukan amal itu, tapi kok dapat pahala. Heran. Dituntun karena malaikat, malaikat, kalau ganjaran mau cukur ansamun, oke. Jadi malaikat, ganjaran sampai yang gaduh. Aku jarang-jarang mau cukur ansamun, malaikat malah lu gak pakai iso moncok. Kalau ganjaran mau cukur ansamun, oke. Ya, kapan lagi mau cukur? Iya, anjani sampai yang gak iso moncok, anda. Tapi anak sampai yang mungkin sampai kondok, nonton yang kondok itu. Anak sampean yang hafal Quran, jadi sakutan khatam bintang, sakutan khatam bintang. Jadi anakku tuh mau Quran pulang saya ganjarannya. Ya enggak, enggak sama sampean, enggak sama anak sampean. Anak sampean kan hasil pulang sampean. Sampean kerja gak karu-karuan, kok imam minggat ke tuh Hongkong. Bandani anak-anak yang sama anak pondok. Ini mau coba di Quran ini, ganjarannya di bosannya. Yang pulang baru nanti tahajud. Pulang naik bengi yang lilir tapi nguyuh kok. Buku amal pulang itu gak ketakit gambar kerang. Yes. Ya kok enten ganjaran tahajud. Sama enten katanya kok dapat pahala tahajud segini banyak, segini gede. Mbak, anakmu. Tapi yang nantinya gak tau tahajud. Ngikus kelakuanmu. Bengi yang leler, tapi yang piece of the yes. Your piece of the jazz.
sawanmu itu yang lelir tapi ngoyor tok anakmu ahli qiyam lail, anakmu yang dididik di pesantren ahli sholat hajat, ahli sholat witir, ahli qiyam lail. Masya Allah, lah anak kula sing tahajud kula bisa ganjaran iki yo sampeyan sing biayai iku didikan sampeyan. Masya Allah. Oh, sampun. Ketok ibu ya. Makane ya Allah, malaikat-malaikat dan iki kok enten ganjaran sedekah sak menter katane malaikat. Ya, bisa ini. Jangan juga kau sak main terkata $700,000. Sudah mau isi inter mana kan? Sudah kamu kapan? Pas kau nanya. Beli tak perlu wasol. Kalau tanggal sama tu kan Desember. Yang malaikat malaikat, saya ngaji apa saya tiga orang. Ya kalau nak nyumbang $10, kita jadi pintong atau $10. Eh mbak, yuk yang ibu pengkar. Jadi 10 jadi pintong atau saya ibu. Ya Allah malaikat malaikat, ngerti ngono dia nak waksa. Kalau saya pun udah dipirok, makan. Malaikat kebetulan malaikat dia nak tewas di 10 dari malaikat potong mami. Sebulan menguntung. Ayo sebulan lo berapa? Tak banyak banyak nanti. Kalau mami nanti sore 10 lo lihat 10 meruntuh atau geremeng dong. Wes, kebetik kan? Yang belum bolong kerdus karena ngasih sorban keliling jadi total happy. Pokok mama aku tuh kurang ses. Mana apa? Apa dia ada pengalaman? Mana belum gitu? Pada alumni nanti. Iya iya NTR bingung ya. Oh NTR ya karena yang buat nopok. Ya iya main semi ya. Ya iya iya. Aku ini kan gak mentol. Tapi subhanallah makanya ini yang saya kagum. Nah yang saya kagum. Jadi ternyata kelompan-kelompan adalah istilahmu. Nyata nih, setiap saya datang ke sini sekurang Allah. Mesti tak? Tapi ini bukan yang saya kira. Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat-malaikat, berarti dengan maksud banget ya kayak gue. Kau ni, yo pung kau ni neraka mempan. Ini dibakar api neraka dia enggak mempan. Ternyata apa yang jadi penghalang itu sedekahnya. Rumah nato rumah nato. Sampai anak kau dibakar di api neraka, itu dia menghindari kobaran api itu pakai kain yang cuma segini loh. Kayaknya itu kalau lagi ukurannya yang cuma 20 meter, 20 cm persegi, sapu tangan nih, usah sapu tangan. Usut punya usut ternyata apa? Ya dia selama hidupnya cuma pernah sedekah itu sapu tangan. Jadi sedekahnya itu yang mampu menjadi penolak dari kobaran api neraka. Apa mana yang bos nguli mana terus? Makanya nanti yang belum tiket tanggal 1 Januari datang. Ya, ampun.
Main-main lah,
Ya, ya kamu itu punya apa ya? Betul itu sama punya. Dan sama punya visi, kalau belum visi, Ramu. Yeah.